Pemirsa, tingginya bed occupancy rate atau keterisian rumah sakit rujukan COVID-19 di Jabar membuat Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Barat dibantu Kodam 3 Siliwangi menambah ruang isolasi pasien COVID-19. Hal tersebut diapresiasi Ketua Satgas Penanganan COVID-19 yang juga Kepala BNPB Pusat yaitu Doni Munardo. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Munardo mengapresiasi upaya Komite Kebijakan Jawa Barat dalam menangani COVID-19, salah satunya dalam memperkuat rumah sakit rujukan COVID-19 dan pusat isolasi non-rumah sakit. Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Barat dibantu Kodam 3 Siliwangi akan menggunakan asrama Secapa Ade Hegarmanah, Wisma Atlet Gunung Bohong, Dodik Bela Negara Lembang, Asrama Haji Embarkasi Bekasi, LAN RI, dan Fasilitas TNI Wilayah Priangan Timur sebagai pusat isolasi. Hal tersebut karena tingkat keterisian rumah sakit rujukan COVID-19 di Jawa Barat per 27 Desember 2020 mencapai 78,53%, sedangkan tingkat keterisian pusat isolasi non rumah sakit mencapai 56,70%. Sementara itu, per 27 Desember 2020, tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Jawa Barat mencapai 83,38%. Angka tersebut berada di atas rata-rata tingkat kesembuhan nasional, yakni 81,8%. Sedangkan kasus meninggal pasien COVID-19 di Jawa Barat mencapai 1,45%, yang jauh di bawah rata-rata nasional. Budi Hartati, Bandung TV.